Ya, blok sebutannya hutan rimba tempat tinggal. Beda rampok bunuh perkosa nih manusia. Ini hari satu ingatan dua pikir. Sebelan samper kawan, lemparin kepelan bolengkan kepala bagaimana mesti. Hei. Kita panggilan saudara Yana atau saudara Yana di mana saja berada, naik ke panggung di rumah tangganya samper kawannya. Yana, kalau dekat pasti saya padu. Sebentar lagi tuan rumah ngeluarin nasi uduk. Woi. Ya, sebelum kawan sampai ke tempat rumah tangga si Bunda, gerakin badan bagaimana mestinya. Keliling dulu. Siapa yang
Renggadah, mata gua udah ngantuk. Apa jadi seger lagi? Gampang lu! Hah? Bang! Ya! Oh, temen gua! Ini namanya lo! Oh, si Belo! Gua kirain lo kali sial. Gua udah kemungkung. Wai! Udah gua dari sore kepengen minum, mata gua pula lembutan. Suwe, gilanya masa apa lu lah. Misalnya gua besok gak ke Cikarang, sial. Enggak ada hamat, lo. Kucing juga, lo. Kalau ngebacok, jangan begitu, Bang. Jangan. Habis? Kalau ngebacok begini. Kekunangan, sial! Kekunangan! Bukan kunang-kunang. Kunang-kunang. Bah! Iya! Gua tahu kedatangan lu. Ah. Tapi gua belum tahu maksud tujuan lu, coba katakan di depan gua. Oh, jadi abang belum tahu? Jelas! Yang namanya disebut kedatangan si bro ke rumah tangga. Betul, betul, betul. Nah, sekarang begini, Pak. Iya, iya. Sebenarnya saya di rumah lagi pusing. Wah, oh, pusing maksudnya apa? Masalah uang. Oh, berarti lo gak punya uang. Makanya saya datang ke rumah. Hmm. Bagaimana caranya? Bro! Ya? Masalah pala lo pusing gak punya uang. Hmm. Dikarenakan sehari-hari kita pekerjaannya. Begar rambok, bunuh, perkosa. Udah pasti buatan kita. Nah, begini lo. Maksud apa? Kita hidup bukannya berdua. Adalah buat tiga. Oh, masih punya pimpinan? Nah, kita masih punya pimpinan. Ini hari kita berangkat. Kapan waktu? Sekarang, kan? Sekarang. Ayo. Baik, ke rumah pimpinan. Bagaimana musinya? Yang tersebut hutan luar gembong tempat tinggal 18 tahun orang sebagai orang penyamun rampok begal bunuh perkosa nih si Bendot punya buatan. Siapa lu? Ya ini hari satu ingat dua pikiran dan tunggu pendekawan tes punya pendapat apa mustinya.
si Beno cukup. Baik, tunggu siapa yang sampai. Wah, sial, lu jalannya kagak amat lu. Emang gak bisa pelan? Gua main ditinggal aja lu. Yang namanya jalan jago begitu, Bang. Gua mesti jaga. Jadi kelihatan sama orang kelihatannya gagah. Gagah. Nih, lo. Kalau kita lihat rumah pemimpin seperti ini, yang namanya di dalam hutan rimba, lu jangan lama lagi. Lu panggil Kedur orangnya. Oh, saya suruh mau Kedur. Betul. Mundur. Mundur nih. Wah, keluar. Berhenti dulu. Pas gua udah senang kemis di sosor tuh setan. Jati lu. Jangan tertawa. Namanya Abang Sibo. Hah? Thank you.
urusannya ke rumah sakit Wencing gua sadak lo, setan lo. Ah, bukannya usada lagi, Wencing gua sadak. Tenang, ini si bunda yang jago, yang ngedrotot. Emangnya gua salah ngomong begitu? Setan lu, anji, kunyuk lu, wetong lu. Kemarin di air lu, gua takut kayak kemarin simpratan. Coba saya latih batalin dah. Iya, coba. Kemarin gua telak nih. Iya, coba. Sekarang gua bacain. Batalin terus. Nah. Enak dah. Kalau pulang enggak asalnya pulang aja. Enak dah. Asal pulang. Aja. Enak. Asam. Asam. Siapa lo? Lo jangan bersisik-sisik rumah tangga gua. Ini lagi baru manusia, binatang masuk lo gua telan hari ini, lo tahu? Siapa lo? Mau kawan Cibendot? Yang siapa lo? Bukan di Samit lo. Botak, yes. Kalau kembali melihat ada kawan di belakang. Pemikir gua bakal. Lagi tidur enak-enak. Ini lo, jadah. Hari ini mau gua suwe amat gua diketokin mulu. Cia kali mah. Buset, kalau gua benggol enggak. Ruan-ruan nih mah. Mana tuh namanya si Bro tuh? Tidak ada. Bro! Oh, udah. Kira lu kagak ada kali lo. Buset. Hari ini tim beletak, gua kira geledek dateng kali. Tidak ada. Pak! Dulu, menunggu! Pasangin jengkol sama bini gua buat nyemprot lu. Bang! Gua enak! Bisa! Sehat lu! Tegar kantongnya lu. Hah? Udah gak pas, mau kebotas. Kantong lu gak kurang sehat? Lu bisa apa ngomong-ngomong lu? Saya kedatangan ke rumah tangga bang. Saya samper si bunder. Iya terus? Katanya dia udah gak mau bergabung lagi sama kita. Oh, udah bosan? Dia bilang keberangsak terus. Mana orangnya? Ntar orangnya nyusul katanya ke belakang. Oh, begitu. Gimana? Begitu dia bicara. Oh, bicaranya udah kebicabung lagi? Dia nyampe ntar tanganin bang. Gua tanganin? Lo ngomong apa lo? Hah? Ini apa-apaan ini? Lo ngomong apa Ibu lo? Katanya lo udah mau ngikut lagi bergabung lagi sama gua. Kata siapa? Kata si Belok ngomong. Oh, kata si Belok. Nih golok gua makan dulu nih. Kalau bisa bang, masukin dulu dah golok dah. Salah!
salah. Golok-golok gua lu, mau apa emang lu? Ya udah terusin. Omelin bang. Omelin bang. Pantesan gue suruh jadi pimpinan begini rupanya. Hari ini pimpinan gue bikin lecek rumah. Nih, kedatangan lo udah tahu. Cuman maju tentunya lo nyebelin tau, katakan di depan gue. Bentangin sama gue. Kamu jangan kesini. Gak ada hamat lo. Katakan di depan gue. Ah, gak ngeliat batu pemela. Bang, saya dari hutan rimba datang ke tempat rumah tangga abang. Abang belum tahu maksud tujuan saya. Gua belum tahu. Bang, saya datang maksud tujuannya ke tempat rumah tangga abang. Dikarenakan saya tuh susah bang, gak punya uang. Mati, angguran jadi juara lu, gak punya uang. Apa? Mati. Mati lu. Nih kayak gua nih. Oh, kesono. Kayak gua nih. Ya kenapa? Masalah uang gua ada. Oh, abang punya uang. Nah. Berapa? Pak, pimpinan kita punya uang. Ada berapa, bang? Gua ada. Uang? Ada berapa? Gua ada. Berarti duitnya? Nggak ada. Nggak ada? Gua doang. Apa itu? Orang-orang juga bisa. Aku jangan apa sih itu. Gua juga ada, setan. Ngomelin gua lo. Itu tentang lo pasal lo sama. Lo gak punya, gua ada. Emang gua ada emang? Udah singkat pencarian gua. Maksudnya? Kita pakai baju hitam, celana hitam, nyuruhin golok. Betul. Pasti orang Rejati pasti tahu. Nah. Rampok begal bunuh perkosa kita punya buatan. Buatan kita. Kalau ada orang liwat. Nah. Kita uang ambil. Orang yang lawan. Kita bunuh mati. Kita bunuh mati. Ayo gak usah lama-lama. Kapan? Sekarang. Oh sekarang? Iya. Loh, ayo kita cari uang. Dikenakan kita gak punya uang. Balak punya anak kagak hidup nyapu rumah pada balak begini. Atuh susah mah susah aja neng, atuh nyapu mah kudu orang tua dibantu-bantuin. Nih bu, saya mah udah tua, mana begini punya anak kagak ada yang buat mikirin orang tua punya mantu, kagak bener. Dasar anak juga susah diajarinya sama orang tua. Dikata udah jangan kawin sama si Sumo, kawin coba. Kalau ada kerjaannya, kagak ada kerjaan. Untang-lantung, anak mah cinta mulu sama laki. Nih, kemana tahu nih? Nih, anak. Aduh, susah mulu emang selamanya. Mana tuh anak? Lah emang lu ngapain? Oh, lagi
laki melulu diurusin. Kagak ada beresnya, laki kagak kerjaan juga cinta lu sama laki. Gak boleh gue jadi ngomel. Makanya kata gue juga suruh kawin sama tukang ojek gue masih Sumo. Atau gimana Ima? Ayo udah cinta banget sama Bang Sumo. Cinta Ima kan cinta emang. Iya nyak Ma. Ayo kesel banget Ma. Orang mah disuruh mencari kek kemana kek tuh laki. Iya itu Ma. Ma. Ayo lagi bingung Ma. Laki ayo gak kerja-kerja. Bagus. Gimana ya Maya, ayah malu sama emak, masa tiap hari makan, minta makan sama emak. Nangis, nangis. Gak ada gunanya nangis, Maya, nangis terus, gak ada gunanya. Gimana, ayah terus, emak lagi, sebut. Laki mah kagak ada kerjaan nih, orang bagaimana aja lu. Turun jada sih yang begitu. Lah kaya gak kerja-kerja, gimana Ma? Ujukin apa kemana suruh kerja. Ma jangan ngomel aja apa Ma? Gua kesel sama lu. Anaknya sedih Ma. Gua bilang juga kami nama tukang ojek. Sumo mah kagak ada kerjaannya. Tapi kan ayah cinta sama dia, Ma. Mana lu udah punya ayah anak? Udah punya keturunan, Ma. Udah punya anak. Habis gimana, Ma? Udah lu jangan nangis aja lah. Jadi gua aja. Anak lu pada kemana? Ada, Ma. Di dalam sini. Panggil coba. Mana si Neng minta makan, Ma. Mana anak lu? Mana ayah gak punya berat. Tuh, marah-marah tuh. Anak tuh pengen makan marah. Bapak lu kagak mencari pengen makan lu mah. Aduh, kamu seribu ampun. Udah jangan nangis. Tuhan itu bagaimana?
Nun, jangan pengen makan, bapak lu kagak mencari-mencari, nak. Utang di warung udah banyak, buat apa ngebayarnya, pakai apa, nak. Sekarang, udah lu masuk dulu ya, sono, nak. Masuk ya, neng. Kita tungguin bapak lu pulang bawa duit. Mana tuh? Anak lu pengen makan segala penci di pecah penjahit. Iya, iya. Ayah gak masak, gak punya beras, gak punya uang, habis laki ayah nganggur. Kata gua tuh udah lagi begitu mencerain. Tapi ayah masih mau ya, masih suka mamang Sumo. Ayah masih cinta. Udah masuk dulu, bentar sana Gi, mak pengen minum. Ambil iya, air Gi. Iya dulu ya. Iya udah sana. Di bawah nih anakku marah-marah tuh tadi pengen makan. Paling sama tuh gak tau pikiran. Bukannya mencari. Mertua ditangisin sama anak sama cucu. Yang begitu matu lem jada. Kerera tuh. Mampus, mampus tuh mantunya begitu. Nyiksa anak nyiksa bini. Selamanya nangis perlu pengen makan. Utang di warung. Bapak moyang lo risak. Salah nangis, hormat emang mertua kayak begitu. Gua mulut sedih-sedih begini, gua mikirin cucu, mikirin anak. Gua kagak sautin namanya mantu, mantunya aja kagak ada pikiran. Atau bagaimana aja lu mantu? Ya. Yeah. Oh, kesayangan. Bagus. Hormat, mantu sama mantu. Hormat. Hormatnya punya duit kan lu mau mertua? Bekal ntar beli beras. Kan hormat sih tanya duit. Lalu katanya habis mencari. Wajar kalau mantu pulang kan salam hormat sama orang tua. Mak, mantu kesayangan mak pulang. Oh, sayangan mak. Iya. Hormat mak tangannya sini. Ya udah ini gua hormat. Iya. Salam. Udah ngelunjak sama mertua lu segitu ya. Bini saya mana, Mak? Oh, nanyain bini. Iya. Oh, bini lu lagi nangis. Anak oh. Nangis. Oh, lagi gembira bini saya. Taunya gembira. Anak pengen makan, bini segala apa-apa nangis di depan gua. Tahu? Lu mah taunya senang gembira. Tiap hari ngeloyak lu kagak dapet duit. Kemana aja lu? Gak ada pikiran, net dasar budak mantu yang begini nih, kurang ajar ya. Ini kan mantu Iman. Ya gua tahu mantu. Kan dijorok-jorokin. Boleh gua jorok-jorokin, gua sedih ngeliat anak lu sama gini lu pada nangis pengen makan. Makan. Lah. Jangan usaha. Oh, bagus gua suruh usaha. Gua udah tua. Aduh, pinter mantu, gua injak mati lu. Lah. Mantunya yang begini nih kagak mau ditabrak berobat biar mampus. Mak nyumpain siapa? Nyumpain lu. Orang mah mantu mama doain jangan sumpahin. Doa udah cukup gua. Ngedoain mantu udah cukup. Pulang ketot lagi mau makan apa anak gua sama mantu? Sekarang aja emak marah-marah sama mantu dulu mama leh. Datang ke rumah saya, mau, lu mau gak kawin anak gua? Bukan, gua mah gak begitu. Oh dasar anak gua yang budak tuh. Mana tuh anak? Salma! Suruh kawin ke pengojek aja lu kagak mau. Salma! Abang! Abang pulang sayang. Salma! Iya, hormat sama lagi. Enak kayak gua ngeliat mantu. Atuh biarin ya, itu laki ayem nak. Orang tiap hari sama ayem. Gua tahu laki lu, gua tahu. Udah cerain lagi kayak gitu. Salma. Cerain. Laki kayak gitu masih diurusin aja. Udah kagak. Kalau dicerain mak gak dapat lagi punya mantu macam saya. Ya. Dulu mak datang ke Belimbing kuculak. Mau kemana mak? Rumah Sumo mana ya? No, di sana emang ada apa? No, kalau bisa mau dijodohin sama anak gua. Iya dulu, sekarang lu doyannya apa?
duit diloyar-loyarin. Tuh, laki kayak gitu yang tukang minum, tukang mabok lu masih urusin aja. Gitu. Atau biarin Nyai cinta banget nya sama Nyai nya. Lu maka cinta. Hah? Kan dulu Nyai yang ngejodohin Ayah sama laki Ayah. Gua bukannya sama si Sumono, gua sama tukang ojek. Yang banyak tukang ojek mah banyak perempuannya tiap pengkolan. Lah itu mah dibayar, duitnya banyak Bang Ojek. Atau enak kan Bang Sumo tiap malam dikekepin tidur. Iya, Bang. Makan kenyang dikekepin. Utang di warung pikirin banyak. Ya catet aja, catet. Oh, catet. Kalau orang tua diomelin sama yang punya warung bagus. Begitu. Udah, Mak. Oh. Jangan ngomel aja, enggak ada beresnya. Munti musinya Mak, doain saya. Semoga saya dimurahkan rezekinya, Mak. Amit-amit tabang bayi bisa gunung batu. Ini ngomong-ngomong, Salma anak kita mana? Ada tuh Neng. Iya. Oh, bapak bilang Neng. Pulang, loh. Bilang oh, iya. Apa? Oh, anak saya cakep mah ya. Cakep ya. Mak doyannya apa, Mak? Kagak, gua mah kagak doyan. Bebadotan doyan enggak, Mak? Musinya emak jangan ngomel aja kalau emak sayang sama mantu, kalau emak sayang sama cucu, kalau emak sayang sama anak, emak usaha, emak. Bagus, gua udah kagak punya laki, suruh usaha. Udah tua, kagak laku. Lu yang masih gagal mencari, panin mertua yang enak. Ngojek gak apa-apa, emak. Oh, suruh ngojek? Iya. Biarin gua didungkuk kuda, suruh ngojek di jalanan. Udah gak usah ribut, Mak. Saya juga mikir, walaupun mengadu omelin juga saya mikir. Saya udah cukup nyari pekerjaan, Mak. Udah kesono, kesini. Saya datang ke rumah Sali Kumis. Saya ngelamar kerjaan. Ya mau boro-boro gua nerima lu, kata dia. Datang ke bos Nadi Buah, wakil pimpinan Lenong Setia Jaya. Kali saya, Mak, ngelayanin tuh buah. Dia bilang juga gak ada. Gak nerima pekerjaan, Mak. Dari kerjaannya udah terlambat. Ya kalau saya terlambat, emak yang kerja. Ya bagus, gua suruh kerja. Iya, bagus, Ma. Iya. Udah tua, gua suruh kerja. Iya. Enak, mantu yang tinggal makan. Suruh kemana ke tuh, laki lu? Bujuk-bujuk suruh pergi. Iya, Nya, biarin sama ayah dikasih taunya suruh kerja lah, kayak mau kerjanya. Ayo, bujuk-bujuk situ, laki lu. Ada apa, Salma? Bang. Uh-uh. Abang cari kerjaan, Bang. Kemana ke, Bang? Salma. Lalu sama inya, Bang. Salma, istri abang, bukannya abang gak mau cari pekerjaan. Abang juga sudah cukup, abang mencari pekerjaan, sudah kesana kesini. Ternyata juga belum tidak berhasil, sama. Yang penting lu kita harus sabar. Ya kerja ke kota, nyari kerjaan kemana ke, Mak. Ya kemana ke, Bang? Zaman sekarang nyari kerjaan gak gampang, Mak. Apalagi saya ijazah gak punya. Yang punya ijazah aja nyari kerjaan gak gampang. Ini begini aja, Mak. Kasihan sama bini lu, sama anak lu. Saya sayang anak dan istri saya. Suruh kerja. Yang penting sabar aja ya, Mak. Salma. Yang penting kita berdoa. Mertua ngebujuk mantu. Bukannya saya nggak mau usaha, Mak. Saya juga pengen usaha. Abis entah apa dikata, Mak. Nggak gampang orang nyari pekerjaan. Armaning saya di kamar-kamar bola bos Nadi. Kalau begini bos Nadi,
saya siapa yang bela. Kalau kecipir buahnya layu di tanah, jangan dipikir sampai terlalu, jangan dipikir sampai terlalu bos Nadi. Kalaulah jodoh masa kemana, ma saya mohon. Bos Nadi, kalau gajah mati di tanduk kambing, dibuang ada jangan dibuang, ma. Walaupun mak bujuk satu kali dua kali, bukannya saya nggak mau usaha, ma. Saya juga lagi bingung harus usaha-usaha kemana, ma. Kota kayak kemana, kayak mencari sono. Di buang ada, jangan-jangan dibuang bos Nadi. Kalau Sumo bilang bos Nadi sudah menjadi si darah daging. Udah sekarang lu pergi aja mantu. Aduh. Hanya nanya aja di kota kek, kemana kek. Dulu mak pikir-pikir dulu kemana saya ngeloyok kek ya. Masa iya sih gak ada orang kebutuhan. Salma. Iya bang. Istri abang. Iya bang. Benar apa kata emak yang emak ucapkan? Iya. Kita kan mempunyakan keturunan seorang anak Lia. Iya bang. Semakin lama semakin dewasa. Sesudah dewasa banyak sekali keperluannya. Iya tuh bang, sekarang aja minta apa neng tadi neng bilangnya? Minta apa? Minta apa? Oh sabar neng ya. Dengerin tuh. Lia anak bapak anak sayang. Minta apa? Sabar ya, bukannya bapak nggak mau beliin apa Lia? Insya Allah nanti kalau bapak udah kerja HP, bapak beliin anak ya. Dibeliin HP. Ya udah mak, emang kalau saya pikir kalau bukannya saya siapa lagi yang untuk bertanggung jawab mak ya? Iya udah mencari. Salma. Iya bang. Terpaksa abang tinggalkan. Iya bang. Apabila abang pergi, Salma selalu banyak berdoa ya. Iya bang, saya doain bang. Semoga abang dapat pekerjaan di mana-mana. Iya bang. Dan semoga abang selamat, perginya selamat, pulangnya ke Kudus ya, selamat bang, ya. Saya doain, mudah-mudahan abang sukses cari kerjaan. Cuma kalau abang pergi, jangan sekali-kali tuh di rumah ada puntung rokok ya. Puan. Ya wajar mak, karena saya cinta sama bini saya. Kalau kalau udah dapat kerjaan kagak inget pulang lagi. Ya enggak mak, kalau saya udah kerja mak, saya inget anak bini saya, apalagi emak yang bawel saya ingetin. Ya udah, pegang nih. Ya, ya udah biar dapat kerjaan, biar berhasil. Doain mantu. Ya, doain. Hai 10 kali salaman. Jadi ya bang. Ya udah, ya. Ya lu, nah. Emang punya duit seperak gak? Gak punya. Tadi ada punya duit kok. Goceng kali, goceng. Dibeliin beras setengah liter habis. 5.000. Ah, embung lah. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bang, hati-hati bang. Amna, ya. Kalau ngeliat begini mah gua kesian sama laki lu. Iya tuh ma, laki ayah mau kerja ma. Iya deh, kita tunggu aja yuk. Ya udah yuk ma. Ayo neng, kita masuk neng. Tinggal ya anak pasar ini.
Ya, ingatan si Jero. Pekerjaan 18 tahun jadi mandor, bukan mandor kepala desa, adalah mandor mengurus arah kepala gudang di pekerjaan. Wah, nyari. Sebelum saya majikan baik di pendapat saya dulu. Thank you.
Teman bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Main pukul aja mereka salam. Ya, Dor. Ya. Waduh. Apa? Ada kecil langsung bangga loyo. Ya. Dor. Sekarang begini. Ya. Kita cuti sudah cukup lama. Ya. Janjinya satu minggu. Ternyata kita sudah 2 bulan belum tengok kita punya majikan. Oh, rupanya kita bekerja serang keamanan. Betul. Kalau kita bilang kita assalamualaikum, ya. Percuma kita serang keamanan. Betul. Nah, sekarang kita tengok. Ya. Kita ngomong lama perangkat kita punya majikan. Ayo, kita tengok lagi. Baik, kita kawal si Mandor. Cerik hati abdi madi tamelar ku kawal benar ku di umaran aduh ala iya tegatet nyeri 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 waktu nang di ubaran nang jantet tumpuran paeket panasaran mumpung ngorak kene mumpung urang can bangi kan belum ngopi kali. Emang belum ngelepupus dari tadi. Oh, kehausan. Jauh rumahnya ga. Aduh, mengejek. Yang dalam pada kehausan, bawain air seember. Aduh. Masya Allah, patah gatal banget. Dandan dari menggenip jam segini baru dikeluarin. Mana di belakang dinyamukin. Lah assalamualaikum, gue mau ngaji. Atau orang lagi kesel apa lu? Lah orang sini mau udah berkenal sama gua. Pen nama gua mah udah ngeletak di koran. Nama gua si Cici. Ih, kemana tuh harinya? Si Cici. Tadal kenal sama gua ngkuk sama gua lu. Si Cici. Iya bang. Lo jadi kenal ntar bawa melin RT Roshid. Yee. Sono-sono. Aduh mantan laki saya bang. Aduh, Masya Allah masih rame banget orang ya. Eh? Nah, apa-apa? Eh? Eh? Ya sial, lu mau kata gue memang isi cici, banci lagi. Udah lah, gue capek nih, gue kerja di rumah janda. Nih, di juragan di Ibu Alma. Gue mah bingung, emaknya berumah tangga tapi anak mah janda. Apanya? Salah, bego, bukannya saleh. Iya si anaknya namanya Mujena. Nama ibunya si Alma. Ini yang jadi janda, yang jadi janda anaknya. Ini orangnya belum pada bangun, gue mau ngopi dulu, boleh ngopi ini. Ngopi. Ini ngomong-ngomong majikan gue kalau belum diojok, udah belum bangun. Nyonya? Mana Nyonya? Nyonya? Ya, Cici. Aduh, capek banget Nyonya. Nyonya! Di sial kali mau punya majikan ya. Apa sih? Saya udah masak air. Nah, apa sih? Diceritain mulu, apa kaget? Atau susunya udah adem, no? Susu apaan? Tep kelem. Gue yang juga kaget saya susu. Aduh. Bukannya ini apa kerja malah jempretan mulu. Saya udah kerja udah capek Nyonya. Saya dari kemarin-kemarin ya sebenarnya mau udah pengen berhenti. Kerjaan apa ini? Rumah gue pada bala begitu. Capek saya orang-orang mah bu, orang mah gaji taekin orang mah. Lah, ya gaji lu bukannya udah gede sebulan? Lah, atau orang-orang mah sebulan 2 juta. Iya. Atau ibu mah saya mah 2 juta seumur hidup. Bisa aja lu kalau ngomong. Jangan lu. Majikan. Cici. Eh. Tuh, malah tuh.
Ngapain lu ngomong-ngomongin gua, ngomong-ngomongin majikan lu? Iya. Lah, siapa yang ngomongin nyonya? Enggak kurang terima bener lu. Udah gua gaji di rumah gua lu. Saya memang gaji yang gaji siapa? Emang siapa? Dasar congcok monyong lu paling bisa. Siap. Yang gaji kan ibu ya. Kan yang gaji gua. Siapa yang gaji saya? Gua yang gaji. Oh, lu masalahin ntar jam 3. Iya ya. Lu lama-lama jadi kurang ajar lu sama gua ya, Ci. Lah kurang ajar gimana saya? Saya kurang nurut apa menyonya? Saya disuruh nongeng, saya nongeng nyonya. Nongeng gua. Lu tadi ngomong apa sama anak gua lu? Lah enggak ngomong apa-apa saya. Ntar gua bilangin lu sama bapak gua lu. Ah, bilangin sama saya emang enggak takut. Mati gua. Ntar gua bilangin lu sama laki gua lu. Laki tinggal badannya tulang sama kentut tapi bangga banget. Astagfirullahaladzim. Cowok itu pembantu ngomongin kurang ajar sama majikan. Saking pelitnya orang mah bu, orang sama suami kudu. Ini baju gua ini dipakai-pakai baju Ana. Gua ini. Pantesin gua ngejepur baju hilang. Atau bukan ukurannya ini mah. Masa Allah, kan, Pak. Nih anak. Papa, Neng, bapak panggil Neng. Tuh, papanya bininya mah muda. Papanya nongol. Bininya panjang umur, ntar lakinya kan 2 bulan lagi mati. Tuh, si Cici, Pak. Nih, Pak, omelin, Papa. Iya. Ngomong apa kamu? Enggak ngomong apa, juragan. Kamu diperintah apa sama saya? Lah belum diperintah. Hah? Belum diperintah. Belum. Belum. Kamu kan disuruh kerja di sini. Iya, saya kerja. Kenapa kamu ngacoprak aja? Ya, saya pegel. Hah? Kenapa? Orang-orang mah gajinya udah ditaikin, saya mah belum. Jadi kamu ini pengen naik gaji? Pengen naik gaji. Kalau nggak naik gaji ya, ayo juragan taikin saya, ayo. Ciki, kalau memang kamu pengen naik gaji, kerja yang betul. Lah, emang saya kurang betul? Iya. Pakaian kotor harus dicuci. Udah saya cuci. Nah, piring kotor harus dirapiin. Lah udah saya cuci juga juragan. Udah. Kamu jangan ngacau. Nyonya tadi nyuruh saya ngisi kolam, saya isiin sama kolam. Iya. Jadi bukan isiin air. Bukan. Kamu. Lah orang nyonya nyuruhnya cici kolam isiin deh, saya ngeri kok kolam. Emang dasar pembantu kurang ajar nih, Pak. Apa manggil si Cici Ciki? Neng. Kata dong gopean kali gua. Siapa ini namanya si Cici? Cici. Bukan ya. Kamu jangan suka melayani. Mati. Akhirnya lama-lama ngelunjak. Ini juragan, ngomong-ngomong saya mah bingung. Mandor ada, centeng ada, tapi belum nongol-nongol juga. Udah saya teleponin, udah saya kobel-kobel, enggak nyaut-nyaut. Dua centeng antara mandor. Centeng giliran gajian aja. Iya, gajian aja kurang goceng otot. Ibu, istirahat dulu. Mati lu, mampus lu. Ya udah gue istirahat deh itu. Menyong. Yaudah, lo istirahat dulu deh. No, ibu mau makan dulu. Saya tadi habis masak seblak. Seblak tikus, doyan. Ayo, Neng. Enak banget, kenyotin. Udah juragan, istirahat dulu dalam. Iya, istirahat. Yaudah, saya mau. Iya, apa itu kegencet? Aduh. Tapi, salam. Teteng, masa Allah teteng. Lagi direp-rep. Kunyuk. Mana tenteng tuh? Kemari tenteng ke Kutalam ini. Apa itu lagi? Aduh, petenteng lagi diarep-arep. Ya. Majikan ada? Ada, barusan habis pada ngopi. Pada ngopi? Iya. Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Barang sehat? Alhamdulillah. Barang? Lagi tidur. Lo bilangin tenteng sama mandor sudah datang. Iya. Ya, sudah tunggu sana, tunggu depan. Bapak itu pot bunga jangan sampai terajang. Iya, apa itu? Nyonya? Nyon. Iya. Ada siapa? Nyonya. Keluar nih. Ada majikan ada pecenteng nih. Hah? Udah keluar lama aja. Ah, mati. Lama. Nyangkut gua. Ntar gua cabut pakunya. Cabut lu. Ini ngomong-ngomong apa centeng sama mandor udah nyampe. Oh, centeng. Iya. Mana? Mandor. Mati lu centeng lu. Centeng mati. Suruh kemasukan. Teng. Lu ngomongnya mati lu. Astagfirullah. Bu. Ndor. Iya, Ndor. Kemana aja, Ndor? Teng. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mana Bapak? Ada Bapak lagi istirahat. Pak. Dong, panggil Papa dong. Oh iya.
panggil engkong, dah baru nyauti. Engkong. Oh, ada siapa? Ini ada centeng tuh sama. Oh, Mandor. Ada pegawai. Oh, Mandor? Ya. Ah, iya, iya, iya. Oh, alhamdulillah. Bang Centeng, mana? Panggil anak kita tuh, ini ada pegawai. Neng. Neng. Tuna. Sini, so. Oh. Sini, Neng. Neng. Mati, gede. Neng. Gede. Mandor, mana Bang Centeng? Neng. Teng. Astagfirullah. Neng. Teng, mati. Lu, teng. Ini anak saya yang dulu masih kecil. Sekarang udah dewasa. Iya. Iya. Betul. Buset. Emang mau saya? Celamitan amat itu Centeng. Sebentar lagi nih janda. Anak saya. Janda ya, Mak ya. Iya. Iya, sekarang ini S1. Ya. Oh, S1. Iya. Belum. Habis lebaran. Habis lebaran. Ya. Nah, ini begini, Mandor antar ya. Centeng juga. Hmm? Sebetulnya memang sedang diarep-arep sama saya. Iya. Ya. Biasanya Mandor antara Centeng sampai setiap minggu ini begini telat, ada apa coba? Oh, rupanya majikan bertanya kepada saya. Saya. Sekarang ini majikan. Ya, memang ya. Saya cuti satu minggu, nyatanya dua minggu baru sampai. Betul. Repot, emang. Saya banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan. Ya. Oh, jadi banyak jadi pekerjaan. Panen. Iya, yang namanya pegawai ya. Kalau memang kita tanpa bergaul di masyarakat percuma hidupnya kita jadi pegawai. Iya. Betul. Ini begini. Iya. Bang Centeng antara Bang Mandor. Betul. Saya memang anak saya ini kan sebentar lagi kan kuliah. Oh, dia kuliah. Pakaian juga harus diganti, ya. Alat tulis sudah habis. Habis. Pak ya. Bang Mandor tunggu di Pohon Kelapa. Ya. Iya, iya, iya. Kalau saya sendiri keberatan. Keberatan. Dalam perjalanan kemungkinan orang penjahat banyak. Oh, berarti berdua berangkat ke pasar, Neng. Ya. Kamu harus ke pasar ya, Nak. Iya, Pak. Beli pakaian, alat tulis sudah habis. Sebentar lagi kan kamu berangkat kuliah. Tapi Cici ikut nggak sama Ibu? Hah? Cici. Ciki. Ciki boleh. Udah Ciki ajak aja. Ciki ajak ya. Kasihan Ciki mau beli baju apa ya? Ibu ya, iya, Pak ya. Kali aja dapat kuaci. Ambil gesek. Ambil duit yang di dalam kulkas ambil. Digesek. Buru. Cepetan. Bulu rata terus. Iya, ya. Iya. Rata mah capek, Bu. Capek, Bu. Iya. Capek, Bu. Mimpi apa kali? Neng. Oh, iya, Pak. Uang sudah dibawa. Kamu harus berangkat ya, Nak. Oh iya deh, Pak ya. Jadi doain ya, Pak ya. Biar di jalanan juga kita bekas selamat ya. Hati-hati kamu di jalan. Iya. Oh, jadi Ibu jaga tuh sama baik orang tua di pasar esok. Ibu enggak ngikut. Enggak usah. Ikut aja. Kamu aja. Iya, ibu mau istirahat. Ibu mau nitip enggak? Ibu nitip itu aja. Oh iya, ya ibu nih nitip. Mati jengkol. Ibu mah nitip jengkol aja. Jengkol. Ya udah yuk. Ya Pak ya. Ayo. Ya, hati-hati ya, Neng. Cici, anak gua jagain, Ci. Awas ya. Itu uang banyak. Ya, Mandor, Centeng, jagain anak. Abang Centeng, Mandor. Istirahat dulu ya. Boleh kawal anak saya. Iya, iya Pak, kita istirahat, iya Pak. Nah, boleh dibilang menjadi seorang kamana? Enteng, berat. Kalau majikan sudah keluar rumah, apa boleh? Baik, secara pelan-pelan saya ikuti dari belakang.
Kami udah sampai. Udah harus sampai. Ya, udah sampai. Pasar Bojong. Nah, sekarang begini nih. Karena Bang Mandor sama Bang Genteng mau makan nasi uduk dulu di belakang. Kenapa? Ya kalau Neng mau belanja, belanja aja. Bila mana kalau ada yang ganggu, nih ketok kapan bumi apa, kapan Setia Jaya pimpinan Bang Sari Kumis. Pasti Bang Mandor sama Bang Genteng pasti keluar. Jangan ragu-ragu. Ya. Pokoknya jangan jauh-jauh ya, Bang Mandor ya. Ya, udah tunggu. Ya, ini. Udah, awas, minggir. Minggir. Neng, ini kan pasar udah nyampe. Kita belanja ya. Gitu. Siapa? Banci. No. Bundar. Nih perempuan nih lu bawa. Nih ini lu tinggal. Lu karungin. Ya, itu. Iya. Ini baik, banci kaleng. Bener? Ini anak lu hadepin. Ini. Lu hadepin. Oh ini? Iya, ntar dulu, tenang. Pakai rambut lu. Ya jasih nih, malam ini mah rambut gue dibunuhin lu. Hei! Lu yang benar. Sial kali mah. Eh sobat, yeah. Gua tanya, siapa lu punya nama? Oh saudara bertanya kepada saya. Betul, Jiro, anak pasar ikan sore menduduk dari keamanan tonggol. Wah si Jiro. Jiro, yeah. Yang gua tanya, beraninya lu menghalangi gua punya perbuatan? Oh lu belum tahu, itu adalah majikan gua, tau gak lu? Termasuk lu keamanan. Oh jelas gua keamanannya. Aturan 22 jadi 4. Enggak gampang. Hah? Gak gampang kan? Lebih baik lu mundur. Eh saudara, gua ya. Gak sutra. Hah? Lebih baik lu batalkan niat lu mundur lebih satur, tau gak? Hah? Gua gak gampang begitu mundur. Daripada ketimbang gua mundur lebih baik gua maju. Hei saudara, kenalin golok wani si Ciamat Sapotong, Perak Sapotong. Lu ngomong sama si Jero, jangan bikin panas satu-satu gua cincang seperti kayak nanas lo bangsat. Yo, angkat, ayo,
pada di medan perang. Ayo. Boleh kawan gua lu cabutin golok. Yeah. Tapi masalah si Bunder belum tentu. Apalagi gua suara kawe patang mundur gua tolongin bangsat. Satu lagi. Pulang. Pinginya ya hilangin satu. Lu mundur, mundur. Tenang. Gua lihat tinggal gedenya nih orang nih. Hah? Saya percaya sama Bang. Mundur. Saya mana? Tolak lagi. Pulang. Ya. Kalau lu melihat matahari besok, lu mundur. Enggak bakal gua mundur. Benar-benar kamu mundur. Yeay. Awas di dalam peperangan tersebut. Yuk, yuk. Wani-wani persebut.
Udah, aduh. Ayo. Gondol semua lo. Ayo. Lo nyariin apa? Ayo. Ini perempuan cantik nih. Di hutan gak ada di hutan. Perempuan lu bawa perempuan. Oh, perempuan. Iya. Yang mana? Nih nyedeno. Gua mah kalau ngelihat perempuan udah enak aja ngelihatnya. Hah? Oh, perempuan kita bawa aja udah. Iya, udah sewot aja. Jangan kencing di situ lo. Bang! Bundar? Astagfirullahaladzim. Wah. Saya kira siapa, Bang? Boy, gua kirain lu siapa, Dar? Belok? Ini? Yang lu siapa ini? Gua lupa. Bendot. Bang! Iya, Belok. Bundar? Sebetulnya saya mau ke rumah, Bang. Uh-uh. Tapi kenyataan Abang ada di sini. Maksud tujuan Abang ada di sini ngapain? Jadi maksud tujuan lu niatnya mau ke rumah gua? Betul! Tiba-tiba kita bertemu di simpang perapatan. Nah, lu menanyakan sama gua apa maksud tujuan gua? Betul. Bundar, Belok, Bendot. Niat tujuan gua keluarnya dari rumah mau cari pekerjaan. Oh, mau cari pekerjaan. Sayangnya begitu gua dengar ada teriakan seorang wanita. Begitu gua keluar ternyata wanita ini lagi lu gangguin. Begini, Bang. Uh-uh. Setiap itu wanita yang saya ganggu, uh-uh, dikarenakan saya butuh uang, maka itu wanita yang saya ganggu. Maksud tujuannya, uang itu yang saya mau ambil, Bang. Tiba-tiba ada Abang. Jadi niat tujuan lu itu wanita yang lu mau ganggu karena dia mau uang, uangnya lu mau ambil. Betul. Tiba-tiba gua nongol. Nah, itu. Dar. Iya bang. Sebelumnya gua maaf, beribu-ribu maaf, bukannya gua mengganggu niat tujuan lu. Iya. Kalau bisa mah begini aja, Dar, ya. Iya, coba bang. Gua sebagai bekas pimpinan lu waktu zaman dahulu kala. Betul. Berhubung gua sudah insaf dan sudah sadar, ya. Jadi gua tinggalkan jalan kejahatan. Kalau bisa mah lu jangan jalanin lagi seperti ini, ya. Lu pada sadar aja, Bundar, Belok, dan Bendot. Bang! Uh-uh. Kalau masalah nasihat itu... Betul. Ditunda. Maksud lu? Dikarenakan begini, Bang. Bagaimana? Setiap saya pengen ketemu Abang, uh-uh, dikarenakan saya 18 tahun, iya, di hutan rimba. Semenjak ditinggal sama Abang, iya, saya kelunta-lunta hidupnya, Bang. Jadi semenjak lu gua tinggalkan, hidup lu telunta-lunta di barat ayam ketinggalan biangnya. Betul. Pan tadi gua sudah katakan sama lu waktu dahulu kala. Iya. Bundar, Belok, dan Bendot. Lu tinggal di hutan. Bawa lu punya anak gua. Betul. Gua mau pulang ke kampung. Iya. Gua pengen jadi orang bener-bener, pengen jadi orang baik-baik. Alhamdulillah.
Sesudah gua pulang ke kampung, gua mempunyakan jodoh seorang wanita bernama Sela. Berarti abang udah punya keturunan. Lalu kemudian gua nikah sama si Sela, diberikan keturunan atau seorang anak wanita. Akhirnya hidup gua tentram sama anak dan istri gua. Nah, karena gua mengingat gua mempunyakan anak istri, hidup gua nganggur. Iya ya. Terpaksa gua nyari pekerjaan. Ternyata begitu sampai di simpang perapatan, lu lagi ganggu ini seorang wanita. Nah, itu yang dulu. Kalau sekarang mah jangan jalanin lagi kalau bisa mah ya. Lu pada sadar aja. Ini bang. Bagaimana? Saya pengen ketemu abang sekarang, udah ketemu. Iya. Maksud tujuan saya. Uh-uh. Abang saya mau ajak gabung lagi bang. Maksud tujuan saya itu. Oh jadi niat tujuan lu ingin ketemu sama gua. Kebetulan ini di simpang perapatan lu ketuk sama gua. Nah itu. Lu ingin mengajak gua ikut bergabung lagi sama lu orang. Nah. Bundar, belok, dan bendot, gua mohon maaf beribu-ribu maaf. Betul. Bukannya gua nggak setia sama anak gua. Tetap gua sayang dan setia sama anak gua. Iya, iya. Tapi kalau gua diajak bergabung lagi bekerja sama lu, hidup di dalam hutan rimba, gua rasa keberatan karena gua sudah mempunyakan keluarga. Begini bang. Iya. Saya bodohnya. Iya. Abang yang ngajarin. Betul. Pinternya. Iya. Abang yang ngajarin. Setelah saya udah pinter, kenapa abang tinggalin? Tadi kan gua sudah katakan bukan gua meninggalin lu. Ah. Karena mengingat gua, lu kan tahu. Iya, umur iya. Gua semakin lama semakin bertambah semakin tua. Ah. Kalau gua masih hidup sama lu di dalam hutan rimba menjalankan kejahatan, kapan sadar ya gua? Maka berhubung gua sekarang sudah sadar, kalau bisa lu juga harus sadar dan harus insaf, tinggalkan jalan kejahatan berikut sama gua. Bang. Iya. Saya ketemu abang ngomong dari rendah. Iya. Sampai saya ngomong kasar di depan abang. Betul? Maaf, bang. Kenapa? Abang berdakwah jangan di depan saya. Maksud lu? Karena kan saya udah malang tanggung. Iya. Daripada ketimbang saya mau tobat. Bang. Kenapa? Kalau saya ngelawan sama abang. Uh-uh. Saya minta dimaaf. Oh, kalau lu mengelawan sama gua sebagai pimpinan lu, ya terserah. Kalau lu nggak mau dengar kata gua, ya terserah. Kalau lu dengar kata gua, pasti lu selamat. Kalau lu nggak dengar kata gua, pasti lu nggak akan selamat. Oi, di mana lu mau? Atur. Ada apa? Iya.
Bedot, lu wakil daripada gua. Kalau gua mundur, meninggalkan orang lagi dalam kesusahan, malu amat gua. Lebih baik lu batalkan ya tujuan lu ingin membawa uang tersebut. Lebih baik lu pada sadar. Masalah perempuan, gua tetap sayang karena gua sebagai manusia biasa wajar saling dolong menolong. Silakan di mana lu mau. Belakang juga ogah, di belakang juga tulang, sial. Mau apa? Kenapa ngider terus? Orangnya mana orangnya? No, itu orangnya di belakang tuh. Tak bisa jadi kencelemah tuh. Tadi mau bencong sama lain. Bang! Bondar. Iya bang. Kawan daripada gua. Iya ya. Dar. Iya. Lo mestinya mikir. Umur lo semakin lama semakin bertambah semakin tua. Kapan sih lo pada insapnya? Sedang gua aja bekas pimpinan lo mau nyari pekerjaan. Bang. Iya. Udah saya katakan. Ada apa? Tua pun muda. Iya. Kalau masalah urusan insap itu pribadi saya. Abang udah bisa mengatakan seperti itu, bang. Ada apa? Oh, gua sebagai pimpinan lo, kalau lo berani dengan gua siap gua pertahankan. Thank you.
Maaf para pemain sebentar. Tolong pemberitaan motor Vega nomor 20 warna putih nomor polisi B6974 CFG dan motor Mio warna merah nomor polisi 3941 NSA harap dipindahkan. Terima kasih. Lanjutnya. Udah bang. Udah. Cici. Wah. Loh, kenapa pada terbuka begini? Disok-sok sama orang tersebut. Pak, ini ngomong-ngomong saya makasih ya, Pak ya. Oke. Ya. Kenal saya sebagai manusia biasa. Ya. Oh, ini siapanya? Oh, ini anak majikan saya. Oh, Neng. Oh, ya. Ini siapa? Oh, yang siapa? Centeng, namanya siapa? Bang Majar. Iya. Neng, ternyata orang-orang jahat sudah pada kabur. Niat tujuan si Neng ini mau kemana? Iya. Oh, sekarang begini aja Neng ya. Niat tujuan Neng mau ke pasar lebih baik batalin. Karena di daerah pasar ini sangat rawan sekali. Nah, kalau begitu Neng kalau mau pulang, silakan aja. Nanti abang kawal di belakang. Oh, begitu ya. Emang ngomong-ngomong abang juga tujuannya mau kemana? Dia tujuan saya Ci mau cari pekerjaan. Cari kerjaan? Sudah seminggu nyari kerjaan sampai sekarang belum dapat. Dulu apa Ci? Nih, biar kata di rumah kita lebih cukup ya? Iya. Terima aja. Iya. Nah, kita. Iya, kan kita utang budi ya sama dia. Iya. Ah, bagaimana Neng? Bang. Iya. Ngomong-ngomong namanya siapa? Oh, nama saya Bang Sumo, Neng. Oh, Bang Sumo. Udah kira-kira udah punya keluarga belum? Ya, Neng. Enggak abang jawab karena ini tajam si Neng. Neng jangankan keluarga. Yang sebut apalagi istri maupun anak orang tua ada abang enggak punya, Neng. Oh, sebatang kayu. Sebatang kara. Oh, jadinya abang semua ini sebatang kara? Hidup abang sebatang kara, gak punya siapa-siapa. Oh, kasihan juga ya. Sekarang kan katanya bang semua kan mau nyari kerjaan. Aida, kalau gitu ikut ke rumah saya dulu. Oh, baiklah. Iya, Pak Centeng. Saya kawal di belakang. Takutnya orang tersebut nanti dia sakit hati, nyambat temennya, nunggu di simpang perapatan. Oh, kita iringin ya, Tom ya. Kita iringin dari belakang. Ayo, Pak Centeng. Oh iya, bingung. Anak saya pergi ke pasar berikut Bang Centeng antara pemandor. Ini belum juga dia pulang, bingung ini. Bu, ya Pak. Ini anak kita belum pulang. Iya, ini Bu. Kemana ini anaknya udah siang begini belum? Pak mati, perkosa lu berapa kali? Berapa kali? Sudah jangan dilalaka, ibu lu. Ini udah pulang, Pak. Neng, anak kita. Iya, iya. Iya, Teng. Gimana, Teng? Mana oleh-olehnya, Su? Oleh-olehnya mana, Neng? Monyongin. Iya, iya. Ternyata saya jalan ke pasar ada yang rampok. Ada yang rampok? Iya, lalu? Gua masih mandor gak kuat melayani perampok. Oh. Ada anak muda. Jadi ada anak muda? Iya, yang nolongin. Oh, panggil mana dia orangnya? Bang, sini masuk, Bang. Mana dia? Coba ibu istirahat dulu, Neng. Istirahat dulu, Su. Saya istirahat. Iya, iya. Istirahat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Adek? Saya. Siapa namanya? Nama saya Sumo, Pak. Oh, Sumo. Asal dari mana? Asal usul saya asli orang dari Belimbing, Pak. Oh, dari Belimbing. Betul. Oh, iya, iya.
Sumo, kenal sama anak saya di pasar lalu. Jadi ada yang ganggu anak saya, kamu yang belain. Begini Pak, iya. Saya jelaskan yang telah terjadi. Waktu saya keluarnya dari rumahnya tujuannya nyari pekerjaan. Iya betul. Begitu saya jalan ke pasar, iya. Nyampe di simpang perapatan ada teriakan seorang wanita Pak. Oh jadi teriak seorang wanita. Begitu ada teriakan seorang wanita, begitu saya lihat seorang wanita itu sedang lagi diganggu sama orang-orang jahat Pak. Oh iya. Apakah betul itu wanita yang bernama Tunah anak Bapak? Betul. Ya akhir iya. Kemudian Pak, kena saya sebagai manusia biasa. Ah betul. Apabila ada orang dalam kesusahan, saya wajar sering nolong menolong. Ah iya, itu sudah banyak terima kasih atas penolong Sumo ya. Betul Bapak. Iya. Akhirnya saya tolong, saya ribut sama orang-orang jahat. Satu persatu orang jahat kabur Bapak. Oh jadi Sumo berantem sama penjahat itu. Betul. Lalu penjahat dia kabur. Sudah banyak terima kasih. Iya Pak. Iya. Cuman begini. Saya Bapak mau tanya. Oh, Sumo sampainya ke tempat saya tujuan Sumo coba saya belum tahu. Tujuan saya niat tujuannya mencari pekerjaan Bapak. Oh, jadi mau mencari kerjaan. Betul. Kebetulan memang saya ada pegawai 3. Iya. Saya pembantu saya satu di rumah, ngurus rumah tangga. Saya. Terus mandor juga memang di kebun kelapa, centeng iya, memang di gudang. Iya Pak. Kebetulan kalau memang Sumo juga ingin mencari kerjaan, saya memang butuh tenaga. Oh jadi Bapak membutuhkan seorang tenaga. Betul. Kalau kapan Bapak membutuhkan seorang tenaga, saya siap untuk bekerja Bapak. Oh jadi kamu siap. Saya nah siap, sekarang Pak. Begini aja, kalau memang kamu siap, Bapak mau tanya kamu kuat nyangkul. Pak. Iya. Masalah pekerja nyangkul maupun apapun saya terima, yang penting saya dapat pekerjaan Bapak. Sekarang begini aja, kamu harus rawat taman saya. Nah kembang yang mana yang mati harus diganti sama yang hidup. Cuman tanahnya dicangkul dulu ya. Oh jadi maksud tujuan Bapak saya ditiba pekerja di tempat Bapak. Iya. Di taman bunga. Apabila bunga yang mati harus dicabut diganti dengan yang baru. Ya betul. Saya siap Bapak. Ya siap. Bang Genteng? Mana? Bang Genteng? Neng? Oh jadi kamu cinta sama Sumo? Oh jadi minta ditikain? Oh, jadi memang kebetulan Bapak tuh berdoa. Nah contohnya teman-teman kamu anaknya sudah yang 2, yang 3. Kamu kan belum punya anak. Kebetulan Bapak juga memang pengen punya cucu. Kalau memang kamu ada jodohnya, memang Bapak punya omongan. Nah, omongan Bapak begini, kalau memang kamu ada jodohnya, Bapak mau pesta Munaga Plenong Setia Jaya yang dipimpinan sama Pak Sali Kumis. Iya, 7 hari 7 malam. Plenong. Iya. Iya, ayo semua ayo. Anakku kemana? Ini laki lu mana? Belum ngedenger kabar-kabarnya. Iya. Kita susul aja. Iya, coba pengen tahu. Pengen tahu tuh nanya tuh situ tuh banyak tuh orang. Kenal sama Sumo enggak?
Iya. Liwat. Kemana liwatnya? Oh, sini. Ini kali ini rumahnya. Assalamualaikum. Salam. Ya ini nih. Siapa diri, ya? Saya. Aduh. Saya siapa? Saya. Siapa Bu? Ngomong nih. Iya. Hah? Namanya Sumo. Sumo, iya. Orangnya bagaimana ciri-cirinya? Fotonya mana? Lah. Dia mah fotonya ditaruh di tangan, dikepel. Kok sama ya? Oh. Ini si ibu ini sebagai apanya ini? Oh, iya coba tunggu dulu situ ya, nanti iya. Saya tunggu. Sini, Neng. Neng, sini. Coba dulu. Takut saya salah orang, takutnya ibu juga salah orang. Papa. Sini, Pak, keluar dulu. Suaranya mah iya itu, kayaknya, Pak. Ayo buru, jangan lama-lama. Sini. Tuh ada tamu. Lah. Siapa ini, Pak? Lah, mantu. Lah, mantu. Urusan papa, masuk ya. Duduk. 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 Iya. Duduk. Duduk. Jangan pegang-pegang nanti menular. Pengemis muda, pengemis tua. Jangan sekali-kali menjadi setan aku-aku bahwa gua ini adalah suami lo. Nenek-nenek. Apaan lo? Jangan pegang-pegang. Ini Tuan Sumo, siapa mantu? Tuan Sumo. Jangan pegang-pegang nanti nular orang miskin. Gua mau tanya. Lu jangan sekali-kali menjadi setan aku-aku bahwa gua ini adalah mantu lu. Lu juga jangan jadi setan aku-aku bahwa gua ini suami lu. Abang, kenapa abang lupa sama ayah, bang? Tuan, Tuan Sumo gak punya istri semacam lu, apalagi abang nenek-nenek peot ini. Ini anak kita, bang. Siapa anak? Ini anak kita sendiri, ya, bang. Lu jangan bikin menghancur rumah tangga gua. Abang tega sama saya. Gua sudah katakan Tuan Sumo gak punya istri semacam lu. Abang. Jangan jadi setan aku. Tuan Sumo orang kaya. Abang tega banget, bang. Tuan Sumo nggak punya istri semacam lo orang, apalagi nenek-nenek peot semacam lo orang. Jangan jadi setan aku. Aku datang bawa. Kalau lo belum minta-minta, bilang aja minta-minta terapa.
Bangun! Jangan menjatuhkan air mata di hadapan gua. Gua sudah katakan sama lu orang, Tuan Sumo gak punya istri semacam lu, Tuan Sumo gak punya mertua semacam lu, apalagi mantu. Ini istri lu sama anakku, gua mertua kagak diaku, kagak apa-apa, yang penting anak lu sama istri lu. Siapa? Siapa istri gua? Siapa anak gua? Lu kagak ngakuin anak sama bini. Lu jangan sekali-kali mengaku. Kalau sampai istri gua mendengar, gua berantakan gara-gara lu. Kalau lu datang di rumah tangga gua, kalau lu mau minta sumbangan, bilang aja berapa yang lu butuh, gua berikan. Tanah. Tapi kalau lu mengaku bahwa gua ini adalah suami lu, gua enggak terima. Kenapa nasib lu jadi begini, Sabda? Bangun. Hey, sebelum darah gua naik ke atas, pintu terbuka, jalan besar lebar. Sebelah mata enggak boleh lihat rumah gua, sebelah kaki enggak boleh injak abang lagi rumah tangga gua. Boleh. Ingat Bang, saya istri Abang. Siapa istri? Ini anak saya, Bang. Anak abang juga, Bang. Tuan muda semua gak punyakan istri, gak punyakan anak, apalagi mertua yang peot begini. Biarin, kita disumpai juga gak apa-apa. Pulang! Abang dari mana aja, Bang? Siapa dari mana? Abang, ini rumah gua. Abang udah gak ngakuin saya, Bang. Abang tega sama saya, Bang. Jangan bikin darah gua naik di kepala gua. Kalau darah gua sudah naik di kepala gua, lu tahu sendiri. Udah kaya kagak ngaku kita. Pergi dari rumah tangga gua. Biarin dia, ntar juga kenapa-napa kita sumpahin biar saya jatuh. Hei, nenek-nenek, jangan ngoceh aja lo. nangis lagi lo. Kurang ngajar. Kurang ngajar, iya. Memang, kalau saya pikir, kalau saya akui bahwa dia adalah istri saya, kalau saya akui bahwa dia anak saya, kalau saya akui dia mertua saya, kalau bini saya tahu, waduh, bisa berabe. Nggak apa-apa, bohong-bohong dikit mah. Karena saya mengingat hidup saya kawin sama si Sela, nggak pernah merasakan senang. Susah terus, apalagi nenek-nenek bawel tuh. Apa salahnya sekali-kali saya merasai hidup saya senang? Ya, masalah resiko apa bagaimana nanti? Baik, saya ke dalam dulu. Sama anak istrinya aja dia begitu, apalagi nanti sama saya ya. Papa? Pa? Ada apa, Mama? Sini, Mama mau bicara, Pa. Oh, Mama mau bicara, Ma. Iya. ada apa, sayang? Iya, sini, Pa. Ada apa, Mama? Tentunya Papa kan sayang sama Mama. Papa sampai mati pun sayang sama Mama. Kenapa Mama ngata gitu, Ma? Ya, wajar kan, Mama ini nanya. Cuma oh. Pengen... ngetes iya. Kesetiaan papa, betul. Sayangnya papa sama mama. Terus ada apa, Ma? Nah, kalau memang papa sayang sama mama, jujur, yang tadi siapa? Oh, jadi kalau papa sayang sama mama, papa harus jujur. Iya, betul. Tadi yang datang itu siapa? Ma, iya. Pertama kali kita kenal, papa berkata, hidup papa sebatang kara tidak mempunyakan kedua orang tua, apalagi istri maupun anak. Apa mama gak percaya sama papa? Bukannya mama kagak percaya sama papa. Iya, Ma. Sekarang begini, Pa. Mama rasa hati mama ini udah kagak percaya. Maksud mama? Sekarang begini, papa sama anak, sama istri, sama mertua aja begitu. Bagaimana nanti sama mama? Ya kagak, papa kan sayang sama mama. Mama gak bakal papa sia-siain dong, Ma. Pokoknya begini aja deh, Pa. Kan papa datang kemarin juga pakaiannya dengan... pakaian yang jelek, bukan yang bagus kayak seperti ini. Terus? Iya, sekarang mana coba HP? HP, Ma? Iya, HP. Aduh, HP di dalam deh tinggal, Ma. Coba ambil dulu. Ya, Mama, tuh deh, itu di romari. Ambil. Ya, ambil di mana, Mama, orang naruhnya di sana, di tas, ribet. Sekarang begini, ya. Baju tuh buka. Baju siapa? Kan mau dicuci. Oh, jadi Mama sayang sama Papa, ini baju dibuka mau dicuci. Iya, biar bersih, biar wangi. Mama apabila habis dicuci, digosok-gosok. Gosok kayak. Biar rapi. Iya. Itu baru istri setia. Nah iya, biar kelihatan ganteng. Begini nyari istri mana. Iya. Pemanda Sarip, begini nyari istri mana. Coba buka. Saking sayangnya kan Mama sama Papa nih. Buka, kan mau dicuci. Ya, digosok-gosok. Sekarang ada lagi celananya. Lah iya, masa bajunya doang lah celananya kalau gak dicuci. Atau dibuka, Papa.
kodok, esi kodok. Oh, enak jadi orang kaya. Emang sutradara tadi ngajarin harus lana dibuka, enggak kan ya? Bong, kan enggak bong ya? Hah? Kan enggak ada sejarahnya. Buka kan mau dicuci, papa. Kan tadi sutradara ngatur ya semua lu kawin. Masalah buka-buka mah enggak mah. Kan papa bajunya mau dicuciin, mau digosokin biar rapi. Ya baju aja mah, jangan celana-celana buka. Ah, buka, malu udah, malah. Kan? Buka. Ah, buka. Atuh iya, enggak apa-apa. Kita terbater ganti baju yang bagus, Pak. Ah, udahlah enggak usah lah. Buka. Kudu dibukain kali. Buka. Mama, dari sononya sutradara enggak nyuruh dibuka. Pak, kan mama malu sebagai istri, masa istri suami orang kaya pakainya kayak gitu. Ya amal lah, enggak apa-apa celana mah enggak usah dibuka. Enggak usah, Maya. Jadi beneran enggak mau dibuka? Celana enggak usah dibuka, kalau baju dicuci cuci aja, habis dicuci gosok-gosok. Kalau bisa mah ganti yang baru, ganti sayang yang sama baru. Suami mama ya. Tunggu ya. Iya, Maya. Begini nyari istri mah nih. Enggak nemu kayak gini. Ada. Enggak make, mau teh habis buka pakai lagi lah, enggak usah. Ada. Mama. Ya. Baju ganti yang baru, Maya. Dulu. Dulu papa kan mamanya lagi iya, cuci. Di sini nggak nemu. Pembantu pada kemana kali itu? Pada pulang kampung kali. Ngajar nih pembantu nih. Nih. Pen baju dari sebulan dikasih lagi mah. Sekarang begini. Ya. Apa Bang Sumo datang ke rumah saya dengan? Bukannya abang, papa. Udah saya udah kagak mau papa-papahan. Habis? Abang sama istri sama anak sama mertua aja begitu mah, apalagi nanti sama saya. Terus? Mendingan saya sekarang detik ini saya mending minta cerai. Minta cerai? Mendingan jadi janda. Mesin hujan dingin mah. Ah, saya mah kalau saya mau lelaki tinggal ngebeli. Saya orang kaya daripada punya laki pembohong, tukang bohong, ngaku nggak punya bini, nggak punya anak, nggak taunya anak kemari sama mertua pakai dipukulin. Bagaimana nanti saya? Mama, jadi papa mau disuruh kemana? Udah nggak usah pakai mama papahan. Habis? Mulai detik ini, hari ini pintu saya terbuka. Kemana? Pergi. Oh jadi papa suruh pergi? Angkat kaki. Mah, pergi mah gampang. Jangan suka pakai mama-maman, udah mulai ini gak usah pakai mama. Nginep aja semalaman dulu, Maya. Gak usah, sayangnya udah muak sama Bang Sumo yang suka bohong. Jadi pergi juga? Pergi, berangkat sekarang. Tuh bawa pakaian. Aduh, baju gua dipulangin lagi. Aslinya gembel, tetap gembel. Mama emang gak cinta sama papa, mah? Enggak, udah bukannya mama lagi, saya udah gak mau dipanggil mama. Gak sayang lagi? Agak, ngapain sayang sama laki tukang bohong. Ntar mama bercerai sama papa, kawin sama Nosarif, enggak. Biarin, yang penting mah dia gak punya bini. Jujur, bini punya bini bilang, gak kayak situ. Mama, nginep dulu kayak semaleman aja, mah. Udah kagak nafsu, muak malam udah pergi. Jadi papa pergi nih? Angkat kakinya dari sini. Besok mama nyusul ya? Ngapain nyusul? Tega mama mah. Ngapain punya laki tukang bohong? Ngakunya gak punya anak, gak punya bini. Gak taunya diparanin. Mana ini bapak? Mendingan saya tunggu deh ke dalam. Kali ini kami mohon maaf para penonton maupun tuan rumah. Cerita istri tersiksa. Kami rasa cukup sampai di sini. Semoga tuan rumah selamat. Penonton juga selamat. Saya juga dari grup Seni Lenong Setia Jaya. Selamat. Akhir kata kami tutup saja. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tanggal 27 April.